Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat saya. Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya. Sudilah sekiranya like, komen dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat untuk membuat video. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di pagi hari ini, macam biasalah, kebetulan cik suami cuti hari ini. Saya berdua dengan cik suami nak bersih-bersih lah sikit di bahagian dapur ni. Sebelum tu saya nak sapu-sapu dululah sebab dah beberapa hari ni kita tak sapu kat belakang rumah ni kan. Kemarin ada mesin rumput, so pagi ni saya berpeluang lah nak sapu sikit-sikit lah di area sini sebelum saya nak buat kerja yang lain. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy.
satu batang ni boleh beli kita suka berapa ya ukurannya? Okey sahabat-sahabat, inilah hasil yang belum lagi nak siap. Sebabnya dah tengah hari, kita nak ambil apa anak sekolah. So nanti kita akan sambung petang nanti kalau tak hujan. Ini tujuannya saya makeover semula lah. Sebab hari tu kan saya ada buat kemah-kemah di belakang ni kan. So saya rasa macam tak puas hati lagi. So pagi tadi lah kerja kita. Ini mesin basuh yang lama-lama ni yang tak boleh guna. Memang saya simpan, saya tak buang. Memang saya tahu satu hari nanti kita akan guna dia. So hari ni saya dah gunakan. Untuk bahagian ni nanti atas ni kita saya nak letak nanti apa, macam-macam lah saya nak letak. Saya nak letak saya punya kotak-kotak yang kat belakang tu, kotak-kotak putih tu. Lepas tu kalau ada space lagi kita nak letak bunga, kita nak letak semayan kita. Yang itu pun nanti kita akan tambah yang ini. Kita nak bubuh di atasnya. Lepas tu nanti kita akan tutup dengan zinc tu.
Okeylah sahabat-sahabat, sekian saja dulu video saya untuk kali ini. Sambungannya nanti ada di part 2 ya. Sabar dan tunggu. Terima kasih dah menonton. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.